Baik, rekan-rekan media, ini adalah kegiatan eksebisi PON ke-21 tahun 2024, di mana eksebisi bola tangan pantai akan menjadi usulan untuk menjadi salah satu cabang olahraga, salah satu disiplin cabang olahraga bola tangan yang akan dipertandingkan pada PON yang akan datang 4 tahun lagi di NTT dan NTB. Ya, sejauh ini upaya dari PONI Pusat sendiri, Pak, dalam memastikan bahwa bola tangan pantai ini bisa ikut di PON ke depan seperti apa, Pak? Baik, tentu hari ini menjadi momen bagi PONI dalam melakukan evaluasi atas segala perangkat yang sudah di pertandingan hari ini, formatnya, kemudian ketentuan yang lain mengenai sistem pertandingan dan juga kontingen, begitu, itu menjadi bagian yang kita terpisahkan dalam penilaian. Jadi semangat atlet yang kita lihat hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu pemicu, menjadi data dukung dalam meyakinkan panitia PB PON yang akan datang, bola tangan pantai menjadi salah satu cabang olahraga yang akan ikut pertandingan di PON NTT 4 tahun yang akan datang. Satu lagi, Pak, terkait dengan pelaksanaan cabang olahraga bola tangan di PON ini seperti apa tanggapan dari PON sendiri, Pak? Kalau cabang olahraga bola tangan yang kami lihat, pertama tentu dari sisi venue, ya. Venue-nya sudah memenuhi standar internasional, karena dari spek yang diberikan.